السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن تنزيلا ليكون للعالمين نذيرا. الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين الأكرمين المتقين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شكر الحمد لله. Pada paket ini saya bersilaturahim dengan ibu-ibu dan bapak-bapak peserta kajian tasawuf dengan tema beradab sebagai tamu Allah di bulan Ramadan. Bagaimana kita bertamu dengan Allah pada bulan Ramadan? Oleh karena itu, maka saya akan banyak membahas mengenai keutamaan Ramadan dan sikap adab-adab yang kita harus laksanakan di dalam menyambut bulan Ramadan. Doa-doanya saya tidak cantumkan di sini karena dulu saya tahu di sini ada buku yang membahas doa-doa Ramadan, mulai doa iftitah. Iftitah itu pendahuluan, iftitah pembukaan. Kemudian doa Ramadan yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Pada kesempatan ini baiklah kita bicara tentang Ramadan. Allah berfirman dalam ayat yang paling populer, yang saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian sudah hafal ayatnya itu, karena sudah luar biasa. Setiap menghadapi Ramadan itu atau di masjid-masjid berulang-ulang, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Panggilan ini dinamakan nida'at uluhiyah, panggilan ketuhanan. Setiap ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu itu dinamakan panggilan ketuhanan. Panggilan yang satu memuliakan orang yang beriman dan menunjukkan bahwa apa yang akan diperintahkan atau disampaikan oleh Allah sesudah ya ayyuhalladzina amanu pasti masalah yang penting. Ada kurang lebih 125 kali di dalam Quran Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, dan kafir ya ayyuhalladzina kafaru hanya satu kali di dalam Quran, dan qul ya ayyuhal kafirun satu kali. Tapi ya ayyuhalladzina amanu kalau tidak salah kurang lebih 125 atau 126 kali Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, yang seharusnya kita jawab dengan labbaik Allahumma labbaik atau sami'na wa ata'na. Ya ayyuhalladzina amanu harus sudah siap mental. Jawabannya apa? Labbaik. Ya Allah, aku siap melaksanakan apa yang Engkau perintahkan pada ayat ini. Kutiba alaikumusiyam, ditetapkan, diwajibkan kepada kamu siam atau saum. Asal dari saum atau siam ini menjaga diri dari tidak berbicara. Sauma yasumu sauman wa siyaman, menurut aslinya yaitu menahan diri tidak berbicara. Jadi yang pokok pertama saum itu ada saum dari bicara, mulut. Seperti Siti Maryam, inni nadartu birrahman sauman, saya bernazar kepada Allah saum. Saumnya Nabi Zakaria, saumnya Siti Maryam tidak bicara. Bisa ibu-ibu saum tidak ngomong? Saumnya Nabi Zakaria, saumnya Siti Maryam tidak berbicara kecuali isyarat. Isyarat boleh gitu. Asalnya saum itu. Tapi kemudian berkembang, saum itu menjaga diri dari makan, minum, ditambah lagi jima, hubungan suami istri, kemudian tambah lagi
bicara, tambah lagi saum dari penyakit qalb, saum dari iri hati, dengki, dendam, kikir, kibir, riya, sum'a, yang banyaknya kurang lebih pokok-pokoknya 20, tapi kalau diperinci Imam Ghazali mengatakan penyakit hati itu ada 60 macam. Sumber dari penyakit manusia itu 60 macam. Tapi intinya, inti dari segala penyakit hati itu adalah hubbud dunia, cinta dunia. Bahkan Nabi mengatakan walaupun dia yakin besok akan kiamat, besok akan meninggal, dia masih juga numpuk-numpuk harta gitu. Walaupun yakin dia sudah akan mati besok gitu. Karena manusia mengikuti nafsunya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, saum ini sudah sejak zaman Nabi Adam sudah diwajibkan. Ujungnya la'allakum tattaqun. Ayat ini harus difahami secara integritas. Orang yang beriman itu pasti sudah takwa. Ibu-ibu kan sudah takwa. Saya kemukakan ini karena banyak ulama-ulama, ustadz mubalik yang kurang memahami ayat ini. La'allakum tattaqun diterjemahkan agar kamu bertakwa. Taum itu membentuk takwa. Nanti sesudah selesai bulan Ramadan, tidak takwa lagi. Sudah seperti kuda yang keluar dari kandangnya gitu. Nanti Ramadan saja takwanya. Nanti mau Ramadan lagi baru la'allakum tattaqun. Bulan Ramadan dijaga. Bulan Ramadan gedung-gedung maksiat itu ditutup. Nanti Syawal dibuka lagi gitu. Gitu. Karena disangkanya la'allakum tattaqun hanya bulan Ramadan saja takwanya. Ini pengertian yang salah. Jadi la'allakum tattaqun itu kalau dipahami keseluruhan, agar nilai dan kualitas takwa kamu meningkat. Jadi kita waktu Rajab Sya'ban ini sudah takwa, Ramadan ditempa, maka masuk bulan Syawal. Syawal saja artinya apa? Syawal artinya peningkatan. Syawal itu artinya peningkatan. Jadi nilai-nilai spiritual, nilai-nilai moral, nilai-nilai akhlak, nilai-nilai ma'rifatullah yang kita peroleh dari bulan Ramadan itu, Syawal itu ditingkatkan. Bukan justru Syawal itu penurunan gitu ya. Di kampung kan penurunan gitu. Ramadan takwa, Syawal enggak takwa lagi, nanti lagilah Ramadan lagi. Jadi la'allakum tattaqun, agar nilai dan kualitas takwa kamu. Ini perlu disampaikan supaya jangan Ramadan itu sebagai kegiatan rutin yang hanya pada saat itu menjaga mulut, menjaga ini, tapi Syawal sudah kuda yang keluar dari kandangnya gitu ya. Sudah diawur lagi, sudah segala jalan lagi. Ramadan saja, Ramadan tempat-tempat maksiat ditutup, Syawal dibuka lagi. Itu satu gambaran daripada kehidupan keagamaan kita. Kemudian kedua, di sini saya sampaikan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut Ramadan. Khutbahnya ini indah sekali, panjang, tapi saya tidak tulis aslinya. Saya akan ambil beberapa poin-poin pokok-pokok dalam khutbah ini. Wahai manusia, telah datang kepada kalian Syahrullah, bulan Allah. Beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna ila Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab. Nah, keutamaan Rajab di sini ada beberapa hadis saya kemukakan. Kemudian wa Sya'ban, berkahi kami pada bulan Sya'ban. Ini di sini juga saya kemukakan
ada beberapa hadis Nabi tentang Sya'ban. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Sya'ban karena kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan taqarrub kepada Allah, maka Allah akan mencintainya dan mendekatkannya pada kemuliaannya, kemuliaan Allah, dan Allah mewajibkannya masuk surga. Ada tiga langkah-langkah menuju mahabbatullah, yaitu al-muhsinin, berusaha mencapai derajat ihsan, kemudian mencapai derajat al-mutatahhirin, lahir batin, kemudian ketiga mencapai derajat muttaqin, agar kita memperoleh mahabbatul, cinta Allah kepada kita. Ya, termasuk di dalamnya, kalau bulan Rajab ini sudah lewat, Nabi bersabda, barang siapa yang berpuasa sehari di bulan Rajab, maka api neraka akan menjauh setahun, dan barang siapa yang berpuasa tiga hari di bulan Rajab, Allah telah mewajibkan surga baginya. Sya'ban, Nabi menyatakan, barang siapa yang berpuasa di bulan Sya'ban karena ma'abbah, cinta kepada Allah, dan taqarrub, mendekatkan kepada Allah, maka Allah akan mencintainya dan mendekatkan pada kemuliaannya, dan Allah telah mewajibkannya masuk surga. Yang seluruh mazhab sepakat, saum setiap bulan itu 13, 14, 15. Tadi malam kalau tidak salah sudah ada undangan juga ke Ibu Yanti, nisfu Sya'ban, tanggal 13, 14, 15, saum. Itu minimal, memperbanyak lebih bagus lagi. Jadi, di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, Ramadan itu dinamakan Syahrul Barakah, Syahrul Mubarak, Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah, bulan yang dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Sunda, sudah masuk bahasa Sunda, berkat. Apa itu berkat? Ayat PPT. Nah, itu lambang kemakmuran, berkat. Dan pada bulan Ramadan itu yang seharusnya kita mengurangi makan, minum, tidur, tapi mulai dari sekarang pemerintah sudah mengumumkan persediaan beras dilipat gandakan, terigu dilipat gandakan, kemudian gula dilipat gandakan untuk menyambut bulan Ramadan. Dan saya di rumah, ya jarang tiap hari ada kolak kolang kaling, tapi Ramadan ayak wae gitu, kolak kolang kaling, cendol yang biasanya enggak ada. Itu berkah, berkah luar biasa, bulan yang penuh dengan berkah Ramadan itu. Dan yang paling berkah, paling makmur adalah toko Cina, umat Islam di toko Cina. Bulan Ramadan mulai dari awal pas sedek-sedek di toko Cina. Perebut apa? Makanan, minuman, pakaian. Makmur semuanya. Sampai ke kampung-kampung. Bulan Ramadan mau lebaran, Jakarta yang penduduknya 12 juta, paling-paling tinggal 4 juta. Mudik, bawa kemakmuran ke kampung-kampung masing-masing. Pengusaha, bus, sampai tukang cukur marema semua, pedagang marema. Kenapa? Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi, dimakmurkan, makmur luar biasa. Kalau di kampung begitu makmur, kalau di kota kan tidak ada istilah beli baju baru bulan-bulanan, tapi di kampung bulan Ramadan itu baru semuanya. Sarungnya baru, kemudian sampai baru bulan Ramadan. Karena apa? Makmur bulan Ramadan itu. Kenapa bulan Ramadan itu sampai berlipat ganda penghasilan masyarakat? Karena amalnya ditingkatkan. Itu rahasianya di sana. Doanya ditingkatkan. Masjid yang tidak pernah isi Ramadan penuh pas sedek-sedek gitu. Sampai keluar bulan Ramadan.
Nah, cuma beda kalau di Masjidil Haram akhir Ramadan itu tambah pas sedek-sedek, kalau di Indonesia awal Ramadan penuh tapi kuda sampai sepi, ujungnya sepi gitu. Kalau di Mekah akhir Ramadan itu yang penuh, mau umroh akhir Ramadan juga lebih mahal dari awal Ramadan. Saya pernah mengalami sholat Isya di Masjidil Haram akhir Ramadan itu, rukuk, sujud tidak bisa sama sekali, hanya isyarat saja. Dari awal rukuknya isyarat, iktidalnya isyarat, sujudnya isyarat, semua isyarat dari takbiratul ihram sampai akhir. Itu di Masjidil Haram. Mau rukuk tidak ada, ini penuh semua, tidak ada luwungan ini. Luar biasa. Tapi kalau masjid di Indonesia akhir Ramadan tinggal DKM, tinggal pengurus saja gitu. Alasannya mudik gitu. Jadi Syahrul Mubarak. Tapi yang dimaksudkan Mubarak di sini berkah lahir batin. Itu lahir batin. Kedua, Syahrul Rahmah. Bulan penuh rahmat. Luar biasa rahmat. Begitu luar biasa sampai Nabi mengatakan hari-harinya adalah hari yang paling mulia dan malamnya lebih utama dari malam yang lainnya, serta detik per detiknya lebih utama dari yang lain. Bulan jamuan Allah dan kalian dijadikan sebagai keluarga Allah yang mulia. Tarikan nafas kalian adalah tasbih, tidur kalian adalah ibadah, dan seluruh amal kalian akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Doa dan munajat kalian pasti dijawab oleh Allah. Maka mintalah kepadanya dengan niat yang tulus dan hati yang bersih untuk bisa melakukan siam dan membaca kitabnya, karena orang yang paling celaka adalah orang yang tidak bisa mendapatkan ampunan Allah. Sampai Nabi meneruskan, jadikanlah lapar dan dahagamu di hari itu sebagai pengingat lapar dan dahaganya hari kiamat. Sedekahlah kepada para fakir miskin, hormatilah orang yang lebih besar dari kalian dan sayangi orang lebih kecil, dan seterusnya. Jadi rahmat Allah itu luar biasa pada bulan Ramadan itu. Kemudian juga dinamakan Syahrul Maghfirah. Bulan yang penuh dengan ampunan, sehingga Nabi kita menyatakan celakalah orang yang pada bulan Ramadan dia lewati tapi tidak memperoleh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling pokok dan paling populer, paling inti Ramadan itu dinamakan Syahrul Quran. Bulan Al-Qur'an. Jadi bulan Al-Quran ini hendaknya memperbanyak baca Al-Quran, kalau bisa khatam Al-Quran, nambah hafalan Al-Quran. Dengan dari tamat jadi mahasiswa, hafal Qul Huwal Asri. Sudah nikah, masih juga Qul Huwal Asri. Sudah punya anak satu, masih juga Qul Huwal Asri. Sudah punya cucu juga masih Qul Huwal Asri. Gitu. Dan seterusnya, walaupun keutamaan Al-Ikhlas itu luar biasa. Luar biasa, siapa yang membaca Al-Ikhlas 3 kali, itu sama dengan khatam Al-Quran. Nabi dengan para sahabat kan pernah tata rucingan. Kata Nabi, kita bawalah palap mengkhatamkan Quran. Sahabat yang lain baca Al-Fatihah seterusnya. Imam Ali karramallahu wajah, Al-Ikhlas 3 kali, langsung, ya Rasulullah saya sudah khatam. Kata Nabi, kenapa? Kok cepat? Ya kan kata Nabi, Al-Ikhlas itu sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Jadi saya baca 3 kali, ya sudah khatam Al-Quran. Apa kata Nabi? Kamu juara. Jadi Ali bin Abi Thalib juara. Khatamkan Al-Quran cukup baca Al-Ikhlas 3 kali. Ya, karena beliau itu ya memang Madinatul Ilm. Kotanya
ilmu. Sampai ada Yahudi pernah mendengarkan hadis Nabi itu, langsung dia uji. Ali bin Abi Thalib diuji. Kalau kamu memang benar, gudangnya ilmu, kuncinya ilmu, pintunya ilmu, saya tanya, kalau kamu tahu saya masuk Islam, coba nilai yang terkecil yang bisa dibagi habis. Dibagi 10 bisa, bagi 9 bisa, dibagi 8, bagi 7, bagi 6, bagi 5, bagi 4, bagi 3, bagi 2, bagi 1. Kalau kamu tahu saya masuk, ada dosen S2 di ITB, profesor, ahli matematika, saya ngomong gitu langsung, Pak Kiai jangan beritahukan, saya cari. Oh, 3 hari 3 malam, baru nelpon Pak Kiai, Pak, saya sudah ketemu. Berapa malam? Bapak berpikir, 3 hari 3 malam terus mencari, baru ketemu. Berapa, Prof? Dia bilang, 2.520. Wah, saya bilang profesor pintar, benar gitu. 2.520. Tapi bedanya Prof dengan Imam Ali, kalau Imam Ali langsung ditanya, langsung jawab. Prof, 3 hari 3 malam baru dapat. Dan kemudian saya tanya, apa Prof tahu kuncinya? Ah, enggak. Saya hanya pokoknya ketemukan itu. Saya bilang kalau Imam Ali, dia tahu kuncinya. Ada kuncinya. Ketika beliau ditanya, langsung tanya, berapa hari dalam sepekan? 7. Berapa hari dalam sebulan? Berapa bulan dalam setahun? Nah, kata Imam Ali, kalikan saja jumlah hari dalam sepekan, kali jumlah hari dalam sebulan, kali jumlah bulan dalam setahun, sudah itu Anda silahkan, mau bagi 10, bagi 9, bagi 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kalau salah potong telinga saya. Nah, ini PR saja gitu. Berapa itu? 7 kali 30 berapa? 210 kali 12? Ya, 2.520. Itu bagi 10 bisa. Bagi 9 bisa, bagi 8 bisa, bagi 7 dan seterusnya. Akhirnya Yahudi masuk Islam. Jadi Imam Ali itu ya bukan itu saja. Matematika juga gitu. Tafsir, apa Quran, batin, lahir batinnya. Semua diajarkan kepada Ali bin Abi Thalib. Itu satu contoh saja. Betapa beliau sebagai gudang ilmu. Jadi Syahrul Qur'an, bulan Al-Qur'an, bulan yang hendaknya selama Ramadan itu kita arahkan perhatian kita untuk ta'limul Qur'an. Sehingga di sini saya kemukakan apa sih yang harus dilaksanakan Ramadan itu. Di sini ada 3 saum, intinya itikaf, 3 munajat, memperbanyak munajat. Kemudian ada doa, doa iftitah, doa sahar, doa Abu Hamzah, doa hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, yang umumnya doa-doa itu diajarkan oleh Nabi kepada ahlul baitnya, kepada keluarganya, keluarga-keluarga beliau. Yang nanti dari tazkiyah ini ada, tempo hari saya lihat ada buku doa-doa mulai dari awal sampai akhir. Ini ada dalam kitab Mafatihul Jinan. Jadi Syahrul Quran, bulan membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, menambah ya hafalan lah, 1-2 Ramadan ini, 1-2 surah, lumayan. Jadi setiap tahun itu ada, la'allakum tattaqun, ada peningkatan. Tidak, ya segitu-gitu saja. Jadi Syahrul Quran, kalau kita bandingkan dengan para ulama-ulama, Masya Allah, kita sangat jauh sekali. Ada yang menghatamkan Quran itu sekali sebulan,
ada yang 2 kali sebulan, ada yang 3 kali sebulan, ada yang 4 kali sebulan, ada yang setiap 3 hari khatam Al-Quran, ada yang setiap sehari semalam khatam Al-Quran, ada yang 2 kali khatam sehari semalam, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, ada yang 5 kali, ada yang... Dan yang masuk Guinness Book itu yang khatam Al-Quran sehari semalam 8 kali. Dan itu yang masuk Guinness Book. Kita sekali setahun saja hese. Sekali setahun Ramadan oke hese gitu. Pergi haji juga selama 40 hari atau 30 hari, 20 hari hese khatam Al-Qur'an di Masjidil Haram gitu, apalagi di Masjid An-Nabawi gitu. Nah, pada bulan Ramadan ini coba kita berusaha untuk menjadikan Ramadan itu sebagai syahrul Quran. Sebagaimana dalam khutbah ini bahwa Ramadan itu adalah kita ketemu dan bertamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada teman di sini persiapan bertamu. Ketika teman saya akan bertemu Gus Dur, dia sibuk mencari jas dan sepatu yang bagus sebab katanya kita harus berpenampilan meyakinkan dan bagus di hadapannya. Ini di hadapan presiden. Kesan pertama begitu mengesankan, selanjutnya terserah Anda. Itu masih kata teman saya tadi sambil mengutip ikhlas sebuah iklan parfum. Jadi mau pakai parfum yang bagus. Sekarang kita akan bertamu kepada sang pencipta dan akan tinggal bersamanya selama sebulan lamanya. Apa yang harus kita persiapkan? Minyak, sepotong jas bagus dan sepatu mengkilap tentu tidak akan dilihatnya. Karena dia tidak melihat pakaian yang dikenakan dan sepatu yang dikenakan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk lahirmu dan badanmu, sepatumu dan pakaian, walakinallaha yanzuru ala qulubikum. Allah akan melihat hati. Gimana menyambut Ramadan ini? Wa a'malikum, dan amal kamu sekalian. Apa sikap kamu berada pada bulan Ramadan itu sebagai bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan umatnya. Sya'ban itu bulan Nabi dan Ramadan untuk kamu semuanya, kata Nabi. Ada persiapan yang mesti dilakukan bagi yang ingin bertamu kepada Allah dan memanfaatkan jamuannya sebaik mungkin. Nah, dalam beberapa hadis ini persiapan menghadapi bertamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersabda bahwa inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Disebutkan sebelumnya bahwa bulan Ramadan adalah bulan jamuan Allah Subhanahu wa taala. Jamuan dengan menu yang beragam. Tentu dengan santapan rohani, bukan santapan jasmani. Beberapa jamuan yang sudah disiapkan Allah seperti ibadah, salat malam, sahur, ini berkah. Sahur ini berkahnya luar biasa, doa mustajab di sana. Iftar, berbuka puasa juga luar biasa. Itikaf di masjid. Kemudian berdoa, inti daripada ibadah hakikatnya adalah doa. Untuk itu maka ada beberapa sikap yang harus dipersiapkan menyambut Ramadan. 1, khauf. Kita memasuki Ramadan ini mulai dari pembukaan awal dan sekarang sudah siap-siap menunggu datangnya Ramadan itu, bahkan berdoa wa balighna ila Ramadan, semoga umurku masih sampai bulan Ramadan. Kita berdoa kalau Allah menetapkan umur kita bulan Sya'ban ini, satu-satunya yang bisa merubah qada dan qadar Allah adalah doa. Sehingga kalau doa kita diijabah, ya sesudah bulan Ramadan baru kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia.
sesudah kembali dari Idul Fitri dalam keadaan fitrah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masuki Ramadan ini dengan khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa dan zikir kita nanti, doa zikir kita selama Ramadan itu yang merupakan inti daripada Islam itu ad-du'a wad-dzikr, doa dan zikir. Sehingga adab berdoa dan berzikir itu pertama khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf, merasa takut. Ada yang takut kepada azabnya, itu tingkat rendah. Ada yang takutnya itu memang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sesudah khauf, roja, penuh harap. Doa yang kita laksanakan dengan ikhlas kemudian didasarkan pada khauf, roja, maka Allah akan mengijabah doa kita lebih-lebih pada bulan Ramadan itu. Kemudian ketiga, ta'zimullah. Kita akan bertamu bersama Allah dalam satu hidangan dengan Allah, tentunya sikap kita dengan ta'zim. Ta'zim sudah masuk bahasa Indonesia, ta'zim. Salam ta'zim. Mengagungkan Allah baik lahir maupun batin. Dan Ramadan itu bukan hanya untuk Ramadan, tetapi didikan dan latihan sesudah keluar dari Ramadan itu menjiwai. Jadi didikan Ramadan itu pada bulan Syawal ditingkatkan menjiwai diri kita. Tidak hanya bulan Ramadan saja, Syawal sudah seperti kuda jantan yang baru keluar dari kandangnya, bebas lagi sebebas-bebasnya. Nanti Ramadan lagi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu seperti turun naik pada kehidupan beragama itu terus mi'raj, naik, bukan turun naik. Ta'zimullah. Keempat, takrimullah, memuliakan Allah lahir dan batin. Di dalam sebuah ungkapan Nabi mengatakan, kalau mau dekat dengan Allah, lihatlah orang-orang yang dekat dengan fakir miskin. Jadi orang yang dekat dengan fakir miskin itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi takrim, memuliakan Allah baik lahir maupun batin, dan terakhir minimal mahabbah, didasarkan pada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagian kecil dari adab-adab yang harus kita laksanakan di kala doa dan zikir itu, sehingga doa dan zikir kita dan sikap tingkah laku kita itu benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang nanti melahirkan di antaranya haya, malu. Tadi malam kalau tidak salah saya membahas muraqabah. Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satu didikan yang akan membawa muraqabah, merasa pengawasan Allah kepada kita, kecuali didikan saum. Ibu jam 5, jam 6 masak, perut dalam keadaan lapar, suami tidak ada, anak tidak ada, makanan sudah tersedia, hasil usaha sendiri, hasil keringat sendiri, kau tidak berani makan, padahal milik sendiri, usaha sendiri, hasil keringat sendiri, tidak ada polisi, tidak ada satpam, tidak ada hansip, oh, milik sendiri tidak berani makan. Didikan mana yang seindah itu?
Jadi kalau orang yang beriman, la'allakum tattaqun, dengan didikan itu, wah, saya kira. Tapi kita sedih karena kita ini negara yang 90% muslim, korupsi nomor 2 terbesar seluruh dunia. Saum-saum. Tiap tahun 210.000. Dan dari dulu sudah berapa ribu. Saya bilang, coba Departemen Agama adakan, ada enggak pengaruhnya haji ini? Haji-haji, korupsi-korupsi terus saja. Gitu. Luar biasa gitu ya. Dilihat KUT yang bermasalah, sedih lagi. Karena justru yang beres KUT-nya itu Provinsi Bali yang non-muslim. Yang tidak beres, Jawa Barat yang muslimnya banyak, hajinya paling banyak. Dan Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan itu hajinya sekarang, Masya Allah, luar biasa. Yang waiting list banyak sekali karena cengkeh, karena jambu mentek sampai. Saya kemarin juga ke Makassar sampai ke kampung-kampung. Lihat kehidupan masyarakat itu, Masya Allah. DPR ele, saya bilang itu. Rumah-rumahnya itu yang elektronik. Di depan rumah mobil-mobil. Waduh, saya bilang Masya Allah ini orang Sulawesi. Gitu. Tapi KUT-nya Sulawesi Selatan yang banyak tidak beres, yang haji-haji. Gitu. Jadi saya tanya sama menteri, Anda ada tidak pengaruhnya haji ini terhadap kehidupan masyarakat? Tempoh hari Pak Jalal mengatakan, ya haji-hajian saja ini banyak sekarang. Gitu. Haji-haji, gitu, korupsi jalan terus, gitu. Bahkan waktu itu ada teman saya dari P3, Pak Kiai, itu yang keramat tunggak, gitu. Germo-germo di situ tiap tahun pergi haji. Pak Kiai itu yang keramat tunggak, ya? Saya enggak tahu sih, jadi hanya teman keramat. Itu dia kena Pak, itu tiap tahun germo-germo itu pergi haji, Pak Kiai, gitu. Waduh, saya bilang ini haji sudah main-main aja, ini luar biasa. Ah, jadi nah itu contoh bagaimana Ramadan ini dengan doa, zikir, saum yang tadi milik sendiri, tidak berani makan, komo milik batur gitu. Apalagi milik orang lain, milik sendiri. Tidak berani seorang mukmin makan karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi milik orang lain. Nanti kita akan lihat bagaimana pengaruh Ramadan terhadap jiwa kita. Setelah nanti ditempa dengan zikir-zikir, dengan doa-doa, insya Allah Ramadan yang akan datang ini, itu akan mewarnai jiwa kita sehingga kita benar-benar keluar dari Ramadan itu membawa sibghatullah. Apa sibghah itu? Dicelupan Allah, ditempa oleh Allah selama satu bulan dengan sahur, dengan disiplin iftar berbuka, dengan tadarus, dengan qiyamu Ramadan paling sedikit 1000 rakaat selama satu bulan, paling sedikit 1000 rakaat itu ditempa selama satu bulan, ditempa lagi dengan tadarus khatam Al-Quran. Kalau bisa khatam Al-Quran, ditempa lagi dengan zikir, doa, ditempa lagi dengan sahur, ditempa lagi dengan itikaf. Itulah qiyamu Ramadan itu. Qiyamu Ramadan ditempa lagi dengan dekat dengan fakir miskin. Apalagi kalau ditempa dengan bisa umroh Lailatul Qadar, itikaf di masjid 10 hari terakhir Ramadan di Masjidil Haram. Waduh, luar biasa. Sehingga keluar dari Ramadan membawa nur, nur, cahaya. Dia bercahaya. Luar biasa. Sehingga di sini saya kemukakan bagaimana perpisahan
Kalau sekarang kita mengharap-harap datangnya Ramadan, tidak ada perasaan, aduh rek Ramadan deh, aduh rek sahur deh, aduh rek lapar deh, aduh. Justru disambut datangnya Ramadan itu. Dan pada saat keluar dari Ramadan, sedih. Tadi malam saya jelaskan soal sholat. Sholat itu ada tiga tingkat. Ada yang sholat karena kewajiban, ada yang sholat karena kebutuhan, ada yang sholat karena kenikmatan. Yang sholat kewajiban itu sesudah sholat baru plong, gembir, nikmat. Sesudah sholat baru nikmat gitu. Waktu sholatnya hoyong buru-buru angges. Mau cepat-cepat selesai. Tapi kalau orang yang sholatnya itu nikmat, sedih kalau dia tinggalkan sholat, sedih kalau dia tinggalkan zikir, sedih kalau dia sedih kalau Ramadan itu akan pergi penuh dengan kesedihan. Sedih karena dia akan berpisah dengan, ini bisa dibaca, sebagaimana lain akan berpisah dengan perjamuan yang mengasyikkan dan menyenangkan, tentunya perpisahan itu akan sangat berat. Ramadan yang merupakan jamuan Allah yang syarat dengan kelezatan-kelezatan spiritual, subuh tidak pernah terlambat Ramadan. Tapi sesudah Ramadan, Syawal subrang deh. Hari-hari yang dipenuhi zikir dan tasbih, salat yang teratur, berbuka puasa dan berbagai kenikmatan yang lain, berpisah dengan hari yang dipenuhi ketaatan amatlah berat. Akan tetapi waktu tidak bisa dihentikan. Dia berjalan sesuai dengan perintah Allah. Mau tidak mau harus berpisah dengan Ramadan, bulan jamuan Allah. Saya akan mengutip sedikit doa perpisahan yang disebutkan dalam kitab Mafatihul Jinan. Nah ini doa perpisahan. Doa awal, doa iftitah, doa sahar, doa Abu Hamzah. Tadi sudah disinggung oleh Pak Ustadz, ini saya singgung saja, tapi doanya ada. Iya, Bu Hamzah, ini ada doanya, nanti dibagikan, doa yang luar biasa, dan seterusnya. Ini doa perpisahan, ya Allah, sesungguhnya Engkau berfirman dalam kitab yang telah Engkau turunkan, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran, dan inilah bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berlalu. Aku memohon kepadamu demi wajahmu yang mulia dan kalimatmu yang sempurna, jika masih tersisa dosa dalam diriku yang belum Engkau ampuni atau Engkau ingin mengazabku, maka aku berharap supaya tidak pernah tiba waktu fajar dan agar waktu tidak berjalan sampai dosa-dosaku kamu ampuni. Jadi kita memohon supaya Ramadan lewat, sudah maghfirah Allah itu. Tadi ada syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Dan Nabi menyatakan, celakalah orang yang keluar dari Ramadan, tapi dia tidak memperoleh maghfirah. Jadi doa perpisahannya ini kita mohon, ya Allah, kalau masih ada dosa-dosaku di kala menghadap fajar bulan Syawal ini, maka ampunilah semuanya itu. Hapuskan segala dosa-dosaku. Sehingga satu Syawal itu Idul Fitri, benar-benar kembali kepada fitrah kesucian yang murni. Bukan kesucian yang nanti Syawal peningkatan. Bukan pengotoran lagi. Jadi dikotori lagi Syawal, seterusnya kotor lagi, nanti Ramadan lagi dibersihkan lagi. Wah, itu. Nah, Allah mengatakan wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Jangan seperti wanita yang menenun kain setelah selesai sarung malam-malam, pagi-pagi dibukaan lagi, buka lagi. Malam-malam bikin sarung lagi, pagi-pagi buka lagi. Bulan Ramadan bikin sarung, selesai sarung, mulai satu Syawal dibuka lagi. Satu tahun dibukaan sarung itu, sampai Sya'ban hancur lagi, bulan Ramadan baru bikin lagi. Nanti Syawal dihancurkan lagi. Masya Allah. Nah, ini
Jangan seperti wanita yang menenun kain setelah selesai sarungnya, dibuka lagi. Sudah dibuka, bikin sarung lagi, sudah selesai, buka lagi. Itu menghasta kain sarung. Nah, nanti bimbingan tazkiyah ini kita bagaimana menjaga kesucian itu sehingga kita, karena hakikatnya perjalanan ini adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini menuju Allah, dan perjalanan itu menuju Allah. Sehingga tadi malam saya katakan puncak dari husnul khatimah itu ketika menghadap Allah itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi perhatian. Tadi malam kata Ustaz Samsuri, hubbud dunia. Puncak dari husnul khatimah adalah sudah tinggal kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketemu dengan yang kita cintai itu. Tidak ada perasaan lagi, duh kumaha mobil, kumaha sawah, kumaha ladang, kumaha. Inilah saya kira doa-doanya nanti, karena saya pernah lihat dulu doa awal Ramadan, doa hari kedua, hari ketiga. Di Mafatihul Jinan itu terlengkap sekali dari mulai awal dan seterusnya. Ya, mungkin ada pertanyaan. Mudah-mudahan tidak ada. Ya, silahkan ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya mengenai, mungkin pertanyaan saya nggak berkaitan langsung dengan pembahasan hari ini, tapi lebih yang ke minggu yang lalu, mengenai sholat taraweh. Waktu itu Ustadz Abdul Qadir menceritakan tentang riwayat sholat taraweh, bahwa Rasul sebenarnya tidak pernah melaksanakan sholat itu, tapi sholat itu dimulai pada zaman Umar bin Khattab. Dan dikatakan bahwa itu adalah bid'ah yang nikmat ya. Saya pernah bertanya pada salah seorang ustaz saya waktu itu, katanya ya gak apa-apa untuk syiar, boleh aja, tapi niatnya niat sholat malam. Jadi itu sebenarnya kiamulail tapi di bulan Ramadan. Nah, saya ingin tanyakan kepada ustaz, sebaiknya kita gimana? Karena di tazkiyah sendiri juga Ustaz Samsuri menyatakan bahwa kita bisa melaksanakan itu ya. Dan kalau memang itu kiamulail di bulan Ramadan, apakah waktunya yang terbaik tetap juga sepertiga malam terakhir atau bagaimana? Terima kasih untuk jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara tentang al-fiqhu, fiqhu itu artinya apa? Fikhi itu artinya bahasa Indonesianya apa? Faham. Terjadi perbedaan faham itu kadang-kadang Qur'annya sama, hadisnya sama, tapi pahamnya beda. Yang jadi repot saat sekarang ini, fikhi, faham, dikatakan itulah sunnah Rasul. Jadi itu dianggap sunnah Rasul. Padahal itu harusnya dia berkata, inilah faham saya tentang sunnah Rasul. Ya. Jadi boleh berbeda. Contohnya, saya tanya, kalau kita sholat tidak pakai Fatihah, sah enggak? Sholat tidak? Kata siapa? Allahu Akbar. Alif lam mim dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Seterusnya. Sah enggak? Ya, itulah. Itulah katanya itu namanya fikhi. Kalau kita tanyakan dalilnya, mereka mengatakan la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab. Dalilnya sama itu, la solata. Kata Imam Syafi'i, solata itu rakaat. Jadi dia berfaham tidak dihitung rakaat,
bagi orang yang tidak baca Fatihah pada rakaat itu. Maka Imam Syafi'i memfatwakan wajib baca Fatihah tiap rakaat. Dan Fatihah itu rukun sholat. Kata siapa itu? Kata Imam Syafi'i, bukan kata Nabi. Kata Nabi itu, la sholata liman lam yakra' fiha bi Fatihatil kitab. Cuma Imam Syafi'i berfaham, sholata diartikan rak'ata, sehingga harus baca Fatihah tiap rakaat, dan Fatihah itu rukun sholat. Tapi kita tanya Imam Ja'far as-Shadiq, Imam Malik, sholata ya sholata saja. La sholata, tidak dianggap sholatnya, tidak sah sholatnya. Bagi orang yang tidak baca Fatihah pada sholatnya. Beda enggak? Tadi tidak dihitung rakaat, orang yang tidak baca Fatihah pada rakaat itu. Sekarang tidak sah sholatnya, orang yang tidak baca Fatihah pada sholatnya. Jadi, kok sama? Nah, kalau yang kedua ini, boleh sekali baca Fatihah, boleh. Nah, Imam Ja'far as-Shadiq, Imam Malik, cukup dua kali aja, rakaat pertama, kedua aja baca Fatihah. Rakaat ketiga, keempat, tidak baca Fatihah juga, enggak apa-apa. Kalau tadi, tiap rakaat harus baca Fatihah. Sekarang, rakaat pertama dan rakaat kedua saja. Rakaat ketiga, keempat, baca tasbih aja sudah cukup. Ya Ustaz? Nah itu, kalau kita tanya Imam Hasan Basri, sekali baca Fatihah cukup. Bahkan kata Imam Abu Hanifah, Fatihah itu bukan rukun sholat. Rukun sholat itu baca Al-Quran. Karena Allah mengatakan, faqra'u ma tayassara minal Quran. Kita disuruh bangun malam, suruh sholat, dan Allah menyuruh baca Al-Quran. Jadi kalau baca Quran minimal 3 ayat, itu sudah sah sholatnya. Dalilnya, Qurannya, hadisnya banyak juga. Nah, cuma ini saya gambarkan gitu saja, bahwa fikih itu tidak identik dengan sunnah Rasul. Cuma ulama-ulama kita yang ilmunya sempit, kalau sudah berfikih, itulah sunnah Rasul. Dan fikih orang lain bid'ah. Fikih orang lain salah, neraka semuanya. Hanya fikihnya yang sunnah Rasul. Nah, ini satu contoh. Jadi mengenai masalah taraweh atau qiyamul lail itu, nah, apakah ada yang ngambil faham 11 rakaat, ada yang 23 rakaat, ada yang 35 rakaat. Mazhab Maliki itu 30. Ada yang 1000 rakaat dalam satu bulan. Nah, ini faham. Ini fikih. Nah, bagaimana sholat tahajud itu atau qiyamu Ramadan, apakah cukup itu saja? Nah, lahirlah satu memadukan qiyamu Ramadan. Ya, cukup saja 11 rakaat itu sudah tahajud. Jadi di Indonesia ada yang 11 rakaat tapi tidak dikerjakan ba'da isya tengah malam. Itu saja. Tidak mengambil hadis yang lain. Nah, itu juga apa? Fikhi. Nah, tapi kalau kita ambil riwayat-riwayat Ahlul Bait yang dekat langsung, jadi sahabat itu ada Ahlul Bait, keluarga Nabi yang tadi dikemukakan, sebelum Nabi mengajarkan kepada yang lain, dia ajarkan kepada keluarganya dulu. Tapi karena faktor politik kemudian keluarga Nabi ini disingkirkan, sehingga riwayat itu terpotong. Ini namakan rekayasa politik di dalam fikih. Jadi rekayasa akhirnya hilang itu. Jadi selama mulai dari Bani Umayyah ada kurang lebih 14 khalifah, itu keluarga Nabi itu
dicaci maki dalam khutbah, ya, mulai dari Muawiyah sampai 9 khalifah. Seluruh ajaran-ajaran Nabi yang diajarkan kepada keluarganya itu diberantas semuanya, dibungkam. Ini namanya rekayasa politik di dalam fikih, sama dengan rekayasa politik di dalam dulu Pangeran Diponegoro. Itu sebenarnya gambar pelananya itu ada gambar bulan bintang. Dan gambarnya, jubahnya putih. Tapi pernah suatu saat, jubah Pangeran Diponegoro itu jadi kuning. Jubah Pangeran Diponegoro jadi kuning. Ini namanya rekayasa politik di dalam pik, dalam sejarah, dalam dan seterusnya. Jadi selama kurang lebih 100 tahun, apa yang diajarkan Nabi kepada keluarganya itu di sama dengan kita 32 tahun itu sejarah diputar balikkan. Sehingga sekarang kita mau ini yang diajarkan Nabi itu dikatakan tidak ada karena ilmunya encan dugi gitu. Belum sampai ke sana. Banyak contoh ayat atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri. Asalnya ayat itu ketika dalam syariah Nabi mengangkat Ali bin Abi Thalib jadi panglima tentara. Tapi Abu Bakar dan Umar tidak mau taat. Turun ayat itu, taatlah kamu kepada Allah dan kepada Allah, dan panglima yang ditunjuk oleh Nabi. Tapi dalam perkembangan selanjutnya ulil amri itu berubah menjadi sultan, khalifah. Dan perkembangan selanjutnya di Indonesia, atiullah wa atiur rasul wa ulil abri minkum. Jadi koramil. Jadi bukan ulil amri lagi, ulil abri gitu. Ini rekayasa politik. Nah, di dalam perkembangan Islam ya demikian, banyak sekali faham-faham agama yang dibungkam pada saat penguasa itu, sampai Ali dicaci maki dalam khutbah Nabi selama hampir 100 tahun. Baru pada saat Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah itu dihilangkan caci maki itu, diganti dengan ini. Bapak-bapak pasti sering mendengar innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ini bapak-bapak sering dengar itu. Itu sebelumnya selama kurang lebih 90 tahun oleh Ali bin Abi Thalib. Sekarang kita kemukakan apa yang diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib yang tadi saya sudah kemukakan sampai matematikanya juga sudah luar biasa. Doa-doa yang diajarkan oleh beliau, ya masih banyak yang menganggap wah itu beda gitu. Nah, inilah saya kira penjelasan, dan nanti bisa ditambah oleh Ustaz Samsuri mengenai taraweh ini. Saya mau tambah tentang taraweh ini. Memang di tazkiyah kita adakan taraweh itu seminggu sekali. Niatnya terserah. Jadi tazkiyah tidak mengharuskan satu niat. Jadi karena tadi dikatakan oleh Pak Yai bahwa bermacam-macam faham tentang taraweh. Ada yang niatnya qiyamul lail, ada yang niatnya sholat 1000 rakaat, bermacam-macam niat. Ada yang sholat taraweh itu santai artinya, ya. Istirohah artinya sholat santai. Penamaan saja, jadi yang dikatakan oleh tadi itu ada pada zaman Ustaz Abdul Qadir itu hanya mengatakan penamaan sholat taraweh. Zaman Nabi namakan qiyamul lail. Tentang rokaatnya juga ikhtilaf. Karena itu tazkiyah hanya mengambil 8 plus 2 sebagaimana sholat lail.
terserah itu penamaan sholat tarawih, memang itu dikatakan bid'ah hasanah. Yakni itu sholat tarawih tidak pernah dilakukan oleh Nabi secara berjamaah. Tidak pernah. Itu terjadi sholat jamaah itu pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Karena melihat dari sisi syiar, memang itu ada betul. Saya termasuk pengikut Umar di situ bin Khattab. Dalam pengertian begini, ada faktor pendidikan. Jadi misalnya pada bulan suci Ramadan itu terhadap anak-anak kecil, ya, itu memang setelah mereka berbuka mereka masuk ke surau-surau. Mereka datang ke masjid untuk melakukan sholat tarawih. Walaupun awalnya itu memang bid'ah. Tapi kalau kita dari sisi syiarnya, ya, pendidikan itu bagus, ya. Karena itu tazkiyah, walaupun bid'ah, kita juga lakukan. Itu anggaplah bid'ah hasanah. Begitu, Pak Yai. Memang tazkiyah ini kadang-kadang melakukan bid'ah juga. Tapi bid'ah yang hasanah seperti tarawih sama-sama. Niatnya itu bergantung. Justru di niat yang menentukan itu bid'ah apa tidak dalam niat. Nah, kalau ingin ibu terhindar dari bid'ah, belajar niatnya. Supaya enggak masuk pada kategori bid'ah. Itu pun dalam bentuk fikih juga, bentuk pemahaman terhadap satu teks hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat Al-Quran itu. Saya pikir tidak akan masuk pada bentuk-bentuk bid'ah dan macam-macam. Terserah ibu. Sholat tarawih dengan niat tarawih, ya silakan. Yang bertanggung jawab juga nanti ibu-ibu di hadapan Allah. Yang jelas kita tazkiyah akan mengadakan namanya sholat tarawih bersama. Niatnya tergantung ibu-ibu. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menanyakan Pak untuk sholat malam 13, 14, 15. Sholat 2 rakaat, tiap rakaat membaca surat Yasin, Tabarok, Al-Mulk dan Al-Ikhlas. Itu apa semua itu sampai selesai, apakah cuma diambil berapa ayat itu saja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dijawab Pak Samsuri, karena itu buku saya. Ya, saya jawab, saya masih ingat. Itu namanya Layalil Bid. Malam-malam putih atau malam-malam cahaya. Selain malam Lailatul Qadar, ada malam yang mungkin ibu-ibu tidak pernah dengar itu. Malam Layalil Bid. Jadi malam-malam cahaya. Itu ada amalan khusus pada malam-malam itu. 13, 14, 15. Di antaranya sholat yang itu baca surat Yasin, Tabarok. Ya harus selesai itu, Bu. Kalau tidak hafal, pakai bisa bawa Quran. Harus selesai, Bu, bacaan itu. Terima kasih. Ya, bisa baca Al-Qurannya itu. Jadi, tadi saya kemukakan Saum Yaumul Bid. Hari putih itu tanggal 13, 14, 15 tiap bulan. Nah, itu puasa, seluruh mazhab sepakat itu. Tiap bulan. Saum setiap bulan tanggal 13, 14, 15 bulan-bulan purnama. Nah, ini salatul bait, salat pada hari-hari bulan purnama itu. Dan nanti malam tanggal 15-nya itu nisfu Sya'ban. Ya, silakan. Ada lagi? Ini diborong sama ibu-ibu. Ya, ibu di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakang dulu ya, silakan. Pada yang terhormat Kiai Muhtar Adam yang kami cintai, di sini saya akan bertanya masalah nisfu Sya'ban. Apakah nisfu Sya'ban itu diwajibkan dan apakah ada dalilnya dan hadisnya? Dan bagaimana kalau orang yang tidak bisa mengerjakan pada malam nisfu Sya'ban, sedangkan pada malam itu malaikat melaporkan amalan-amalan kita selama di bulan Syawal itu. Bagaimana menurut Pak Kiai? Kami mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi saya sudah kemukakan mengenai ikhtilaf dalam fikih itu. Nanti ada lagi perbedaan karena perbedaan menentukan kedudukan hadis. Hadis mengenai nisfu Sya'ban itu populer. Cuma ada yang mengatakan, wah ini hadisnya do'if. Kata yang lain, tidak, ini hadisnya tidak do'if. Di kalangan para ulama,
timbul kadang-kadang perbedaan karena perbedaan kriteria hadis. Kalau tadi saya kemukakan hadisnya sama, semua berpegang pada hadis itu atau Quran itu, tapi fahamnya yang beda. Qurannya sama, hadisnya sama, tapi fahamnya yang beda. Ini hadisnya ada, tapi ada yang memandang hadis ini dhaif. Kata yang lain, tidak, hadis ini tidak dhaif. Bahkan di kalangan mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, dhaif oge hadis. Walaupun hadisnya dhaif, lebih baik berpegang pada hadis dhaif daripada berpegang kepada otak. Ini Imam Syafi'i ya. Kalau Anda mengatakan itu dhaif oge hadis gitu. Nah, tapi Imam Abu Hanifah tidak boleh berpegang pada hadis yang dhaif. Tapi kata siapa hadis itu dhaif? Jadi hadis itu dikatakan dhaif, cenah gitu. Kata orang ini dhaif, ini dhaif. Ah, timbullah perbedaan termasuk mengenai hadis tentang nisfu Sya'ban. Hadis tentang nisfu Sya'ban itu kita temukan di dalam seluruh riwayat, baik di kalangan mazhab Sunni, di kalangan mazhab Ahlul Bait, di kalangan seluruh mazhab. Cuma ada yang berpendapat hadis itu dhaif, ada yang mengatakan hadis ini tidak dhaif, lebih-lebih karena Ahlul Bait itu mengamalkannya dari dahulu, dan orang yang utama mengamalkan agama ini adalah keluarga Nabi, dan keluarga Nabi mengamalkan ini. Nanti hadisnya bisa disampaikan atau diberikan oleh Pak Samsuri. Kemudian penjelasan-penjelasannya mengenai nisfu Sya'ban itu. Bagaimana kalau kita tidak mampu? Ya, semampunya saja. Jadi semampunya saja. Dan kalau toh itu juga tidak merupakan satu kewajiban, itu merupakan satu keutamaan. Jadi pada malam nisfu Sya'ban ini kita melapor dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di saat itulah amal kita itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu penjelasan singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan, apakah benar katanya orang-orang yang sudah mantap imannya, takwanya dan bertawakalnya kepada Allah, yaitu berserah dirinya kepada Allah, bahwa kita itu harus setiap hari berpuasa, tetapi kita boleh makan, boleh minum, boleh merokok, boleh bersetubuh, tetapi kita harus berpuasa mengengkang hawa nafsu. Apakah itu hawa nafsu yang tidak baik? Sekian saja dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Orang yang sudah mencapai tingkat yang tinggi itu, dia pertama ibadahnya lebih bagus, lebih banyak. Jadi tidak, orang yang sudah mencapai tingkat makrifat yang tinggi itu tidak sholat lagi, tidak, ini sering, tidak berzikir lagi, tidak. Orang yang sudah tinggi makrifatnya itu makin tinggi dia, makin banyak sholatnya, makin rajin baca Qurannya, makin segala-galanya dan makin bersih jiwanya. Tadi malam sedikit saya singgung, mulai dari tasfiyatul arwah, membersihkan ruh, tazkiyatun nafas, tazkiyatus sir. Sir juga itu bersih, disucikan. Dan intinya adalah membersihkan nafsu. Nafsu, ya, ada tiga macam. Nafsu ini dinamakan ghadab, ini tamak, ini syahwat. Dia akan mempuasakan diri dari ghadab, saum dari ghadab. Nabi pernah, ada sahabat, tunjukkan kepadaku jalan menuju surga, kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Tunjukkan kepadaku jalan menuju surga, kata Nabi, la taghdab, jangan marah.
Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku jalan menuju surga. Kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Nah, gitu. Ibu-ibu suka marah ya. Marah ke anak, marah ke salaki. Ya, ini satu, itu menjaga nafsu ini. Ini namakan jihadul akbar. Kedua, tamak. Manusia ini orang yang paling tamak. Rakus. Kalau macan itu hanya makan daging. Kerbau itu hanya makan rumput. Tapi kalau manusia, segala macam daging-daging, segala macam rumput-rumputan, rumput laut, rumput darat, rumput sampai jamur-jamur, sampai habis semuanya. Perut ini masuk semuanya. Dan sumber perang di dunia ini, ya ini. Perebut si pejit. Ketiga, ini syahwat. Sumber kehancuran juga ya. Ini sejengkal di bawah pusat, sejengkal di atas lutut. Gitu. Si ujang jeng si nyai. Gitu. Ini nih, itu nafsu. Ah, orang yang sudah mencapai ini dapat dikendalikan kecuali yang diridhoi oleh Allah. Dia akan marah kalau itu dimarahi oleh Allah. Dia akan tamak, tapi tamaknya kepada ilmu, tamaknya kepada doa, tamaknya kepada zikir, tamaknya kepada halwat. Kemudian ketiga, syahwat ya ke pamajikan gitu. Kalau itu sedekah gitu. Sedekah ini. Suami istri itu sedekah, apalagi malam Jumat gitu. Sedekah itu dapat pahala gitu. Tadi pertanyaan tentang nisfu Sya'ban ya. Bagi ibu tadi yang bertanya tentang nisfu Sya'ban, saya berani mengatakan bahwa hadis keutamaan tentang nisfu Sya'ban itu sangat mutawatir, bukan lagi dhaif, karena hadis itu diriwayatkan oleh dua madhab besar, dari kalangan ahlus sunnah dan dari kalangan ahlul bait. Sebagian kecil umat Islam yang mengatakan hadis itu dhaif. Bapak ibu bisa lihat hampir seluruh penduduk Indonesia ini, khususnya di perkampungan, ulama-ulama tradisional, pada malam nisfu Sya'ban semua berkumpul di masjid. Kecuali Islam-Islam modern yang ada di perkotaan, yang merasa itu bid'ah dan hadis yang dhaif. Karena itu saya katakan ini, hadis bukan hadis sahih saja, hadis yang sangat mutawatir, diriwayatkan oleh madhab besar, oleh ahlus sunnah wal jamaah, dan juga diriwayatkan oleh madhab ahlul bait. Saya kemarin hampir menyebutkan ada dua jilid tentang keutamaan nisfu Sya'ban itu. Saya sudah dengar juga dari sebagian kaum muslimin bahwa tentang nisfu Sya'ban ini hadis dhaif. Saya akan katakan bahwa nisfu Sya'ban keutamaannya, seluruh doa dan amalannya itu diriwayatkan oleh dua madhab besar. Biasanya dua madhab besar meriwayatkan itu hadis jelas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, bagi bapak dan ibu, jangan lewatkan apapun istilahnya kepentingan kita. Yang lain bisa ditunda, urusan bisnis bisa ditunda, urusan keluarga bisa ditunda. Sebab ini satu tahun sekali, sama dengan malam Lailatul Qadar. Satu malam itu kalau perlu tidak ada janji dengan yang lain kecuali kita ngumpul untuk membaca amalan dan doa pada malam nisfu Sya'ban. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ilahi qalbi mahjub wa nafsi ma'yub.
qawlu wa hawa'i ghalib wa ta'ati qalil wa ma'asyati kasir wa lisani mukirrum bidhunub fa kaifa hilati ya sattar al-uyub wa ya allama al-uyub wa ya kashif al-kurub اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد يا غفار يا غفار يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين Ilahi Tuhanku, hatiku penuh hijab, jiwaku penuh aib, akalku terkalahkan dan hawa nafsuku mengalahkan. Ketaatanku sedikit dan maksiatku banyak, sedangkan lisanku mengakui dosa-dosaku. Bagaimana dengan dayaku, wahai yang maha menutupi segala aib, wahai yang maha mengetahui segala yang gaib, wahai yang menghilangkan segala derita. Ampuni semua dosa-dosaku dengan kemuliaan Muhammad dan keluarga Muhammad. Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar. Dengan rahmatmu, wahai yang maha pengasih, dari segala yang mengasih. Ilahi, la tu'adibni bi'uqubatika, wa la tamkur bi fi hilatik. Min aina lil khairu ya Rabbi wa la yujadu illa min indik wa min aina liyal najatu wa la tusta'u illa bik لَلَّذِي أَحْسَنَ اسْتَوْنَا عَنْ عَوْنِكَ وَرَحْمَتِكَ وَلَلَّذِي أَسَاءَ وَاجْتَرُ عَلَيْكَ وَلَمْ يُرْضِكَ خَرَجَ عَنْ قُدْرَتِكَ يَا رَبِّي يَا رَبِّي Ya Allah, aku mulai pujaku dengan pujimu. Engkaulah yang menuntunku kepada kebenaran dengan anugerahmu. Aku yakin sesungguhnya engkau yang menuntunku kepada kebenaran dengan anugerahmu. Engkau yang paling pengasih ketika engkau mengampuni dan menyayangi. Tetapi engkau juga yang paling keras pembalasannya ketika engkau mengazab dan menyiksa. Engkau juga yang teragung dari semua penguasa ketika engkau menampakkan kebesaran dan keagungan. Tuhanku, pada waktu kecil kau besarkan aku dengan limpahan nikmat dan kemurahanmu. Setelah besar kau tinggikan namaku, ya Allah, yang memeliharaku di dunia dengan karunia dan anugerahmu. Ya Allah, yang memeliharaku di dunia dengan karunia dan dengan anugerahmu dan menunjuki aku akan ampunan dan kemurahanmu di akhirat. Junjunganku, petunjuk jalanku padamu hanyalah makrifatku. Sekarang aku menyerumu, duhai pelindungku, dengan lidah yang sudah bisu karena durhaka. Aku manggilmu dengan hati yang sudah berlumuran dosa. Aku menyerumu ya Rabbi dalam perasaan galau, takut, cinta, harap dan cemas. Lindungku, bila kulihat dosaku, aku menggigil ketakutan. Bila kusadari kemurahanmu, aku melonjak kekirangan. Jika engkau ampuni, engkau memang sangat pengasih. Jika kau turunkan azab, engkau bukan penyiksa yang zalim.
alasanku ya Allah, mengapa aku berani berbohong kepadamu sambil melakukan apa yang kau benci adalah kekuasaan dan kemurahanmu juga. Bekalku dalam kepedihanku sambil sedikit rasa maluku adalah kasih dan sayangmu juga. Ya Ilahi, ya Karib, ya Hayyu, ya Qayyum, wahai pengampun dosa, wahai penerima taubat, wahai yang besar anugerahnya, wahai yang terdahulu kebaikannya. Di manakah gerangan ampunanmu yang besar? Di manakah pertolonganmu yang dekat? Di manakah pelindunganmu yang cepat? Di manakah rahmatmu yang luas? Di manakah karuniamu yang banyak? Di manakah pemberianmu yang mulia? Di manakah anugerahmu yang luhur? Dengan kemurahanmu selamatkan aku. Dengan rahmatmu lepaskan aku. Engkau yang memberikan kebaikan, kami yang berbuat kejelekan. Ampunilah ya Rabbi.